hiburan-hiburan macam hiburan tunggu gaji jadi memancaikan dan berburu itu hiburan tunggu. Dia macam-macam ada orang ada cara hiburan. Jadi jangan kita ingat hiburan ni hanya semata-mata konsert saja. Yang hiburan semata-mata konsert ni saja yang ramai orang pergi tu hanya satu golongan yang buat jenis macam tu. Ha, dia nampak orang nak tension, nak marah, dia buat datang konsert. Bukul kentah besar-besar, bukul nyanyi orang berpura-pura sekejap. Besok nak marah lagi, dia hantar pula lagi konsert lagi. Lama-lama kita pun makin lama asyik dengar konsert je, lama-lama jadi sia-sia hidup kita. Jadi tuan-tuan malam ni satu, kalau saya nak cakap tentang hiburan ni, saya sendiri sebenarnya tak pandai sangat nak menyanyi-nyanyi ni. Nak menyanyi, saya tu bahagian tulis-tulis lagu dan tulis lirik. Saya dulu tuan-tuan, saya buat lagu. Lagu saya buat dulu-dulu, lagu yang banyak membuatkan orang jadi sia-sia. Saya pernah buat satu lagu, orang jumpa saya kata, abang buat lagu ni betul-betul ada unsur tasawuf. Saya kata, tas lagu mana pula yang tasawuf tu? Dia kata, lagu Tamar Rashidah Utama. Saya kata, tasawuf kat mana lagu tu? Dia menyanyi kat saya, dia kata, ada satu part tu, dia kata, bang. Ku berjalan di dalam hujan, mencari api yang terpadam. Namun sudah sekian lama, hanyalah gelap gelita. Saya kata, yang mana tasawuf? Dia kata, tak pernah ada orang berjalan dalam hujan nak cari api, dia kata. Tasawuf lah tu, dia kata. Saya kata, kau punya definisi, salah interpretasi. Saya kata, salah. Dia kata, bukan tasawuf. Bukan, aku yang tulis, aku tahu dalam lagu tu bukan tasawuf. Dia kata, saya cerita kat dia. Cerita tu berlaku pada tahun 1987 tu. Tunggu seorang perempuan yang saya jatuh cinta dengan perempuan ni. Tunggu di Seremban masa tu. Janji nak jumpa dia pukul 4. Dia kata, tunggulah pukul 4. Dia wartawan mana pula, amin. Okey. Dia kata pukul 4 nak datang. Kita pun tunggu daripada pukul 3. Tunggu sampai pukul 8. Kedai mamak yang saya duduk tu dah nak tutup. Kita keluar duduk di kaki 5 pula. Dengan harapan agaknya dia lambat. Oh, sangka baik saja agaknya bas rosak. Agaknya mak dia suruh cuci pinggan. Agaknya dia terjatuh dalam longkang. Dan sangka baik aja kan. Sampai kedai mamak tutup, duduk kaki 5. Dah sampai pukul 9. Pukul 9 malam, setianya seorang lelaki daripada pukul 3 petang sampai malam, dia tak datang. Bila dia tak datang tu, saya duduk tunggu daripada tadi, saya isak rokok, sampai keluar duduk kaki 5 tu, dia isak rokok. Tengah isak rokok, hari hujan. Macam mana hujan? Air hujan tu mengecek, kena kat rokok, padam rokok. Rokok tu padam. Ambil mancis, cak lada nak cuci rokok, tengok mancis tak ada, mancis dah habis. Bila mancis tak habis, hari hujan, tu yang saya berjalanlah hujan. Nak cari api rokok yang terpadam, dia kata. Dia kata, apa yang tersawuf lah, dia kata. Dia kata, Masya Allah bang, saya daripada sebelum masuk universiti, dia kata, sampai saya masuk universiti, sampai saya keluar universiti, saya ingat lagu tersawuf. Bila saya jumpa bang, itu dia tengok. Salah penulisan, salah cakap, kadang-kadang boleh memberi orang, boleh tertipu sampai macam tu sekali. Sampai macam tu sekali. Ada orang tulis lagu salah, berapa banyak orang tak ambil tahu. Tuan-tuan pernah dengar lagu salah yang boleh merosakkan akidah? Ada orang ambil tahu. Andainya matahari terbit dari barat, tak akan goyah cintaku kepadamu. Pernah dengar lagu tu? Saya nasib baik pakai kupiah ni. Kalau tak pakai kupiah, ustaz-ustaz tak ada gelik ni. Bukan kita duduk dulu, bukan rock aja. Lagu tu kata, andainya matahari terbit dari barat. Maksud matahari terbit pada barat ialah nak kiamat. Kalaulah dia menyanyi, andainya matahari terbit dari barat, itu tandanya dunia nak kiamat. Dapat pahala. Beri orang peringatan, dakwah. Ini dia kata, matahari terbit pada barat, gua punya cinta pada lu tak goyang, dia kata. Cinta dia kepada kekasih dia tak goyang, dia kata. Nabi kata, berapa kali matahari terbit pada barat, ada orang mula nak beriman pada hari matahari terbit pada barat, iman dia tidak diterima. Tak terima pada hari itu. Ini satu makna pula, dia kata matahari terbit pada barat, dia doa, I love you lagi tau. Dia permainkan kata Nabi. Dia kata dia percaya pada Rasul, percaya pada Nabi, dia main-mainkan.
Apalagi lah baik seterusnya dia beritahu apa. Hidup matiku hanya untukmu, dia beritahu. Hidup mati dia untuk kekasih yang makan minum kecil berak sama tadi. Dia mengaku tadi. Orang baca sembahyang iftitah kita baca macam mana? Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup mati kita untuk Allah pentadbir sekalian alam. Maka dia cakap macam tu dalam tauhid berlaku satu riddah perkataan yang mendatangkan murtad. Tak usah nak beratus juta lah nak orang-orang murtad tidak. Yang kita tak ada ilmu ni boleh datang murtad dengan sebab nyanyi-nyanyi macam tu. Banyak lagi lagu-lagu dia yang mendatangkan murtad. Keranamu kami apa? Keranamu kami hidup mewah kan? Keranamu kami jadi bertuah. Tu lagu keranamu Malaysia tu. Nampak? Ah, tu kerana tu maknanya keikhlasan hidup dia. Maknanya kerana Malaysia dia mewah. Kerana Malaysia itu jadi tu. Kerana Malaysia lah kau makan rasuah. Kerana. Semua kerana. Nah, Allah kata wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa zalika dinul qayyim. Dan aku perintahkan manusia itu menyembah aku melainkan setelah mengikhlaskan agama, menjauhi kesesatan, supaya mereka mengerjakan sembahyang, bayar zakat, dan itulah agama yang lurus. Kita mana ada keikhlasan? Ikhlas agama itu masuk kerana Allah. Mana ada kita? Keranamu Malaysia. Lepas tu, tuan-tuan dah dengar lagu ni? Bersatu, kita bersatu. Kita rumpun Melayu. Nak dengar? Mana boleh bersatu dengan Melayu? Tak boleh. Tak percaya nanti bila sampai pada masa pergi cari bendera cap keris. Tak ada. Tak ada sana. Kalau kita bersatu, kita bersatu. Di bawah satu akidah. Itu orang penipu. Mereka dah makin parah. Okey. Macam tu okey. Ha. Apalagi kalau nyanyi lambang kita yang gagah dipandang mulia dan indah. Apa benda yang kita pandang mulia dan indah? Lambang kita yang gagah. Lambang-lambang yang gagah ni orang sanjung, orang sembah duit, perempuan, harta benda, ha? Berhala. Ada lagu macam tu orang nyanyi. Lambang kita yang gagah dipandang mulia dan indah. Ada lagu lagi. Kerana kau ku masih di sini, kerana kau ku bisa menangis, dan kerana kau yang menghancurkan. Nampak teruk muka kan? Kalau aku nyanyi muka aku udah malah. Tapi suaranya sedap. Apa lagu, siapa ada pernah marah kita nyanyi lagu-lagu macam tu? Ada kerajaan pernah marah? Ada orang pernah marah kita nyanyi lagu macam tu? Tak pernah. Semua menyanyi sekali. Jabatan Agama Islam di Selangor pun menyanyi. Tak ada orang marah menyanyi lagu-lagu yang merosakkan akidah. Pasal apa? Pasal negara kita ini bukan sebuah negara yang memperkembangkan akidah daripada hari mula-mula kita merdeka sampai hari ini.